Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ayahanda. Saya panggil Ananda saja. Sampai kita sekampung gitu, ya. Wah. Begini, pengajian kita pagi ini pengajian yang sangat spesial. Spesial. Kalau ini didengar oleh pemimpin kita, amalah dunia kita ini. Sekarang bagaimana menyampaikan kajian kita pagi ini kepada pemimpin, siapapun pemimpinnya. Apakah itu pemimpin RT, RW, sampai ke pemimpin di atas. Sampai presiden. Anda tahu lah. Sabuilah, Anda yang menyampaikan. Itu Pak Ustaz. Jadi maksud saya dalam ini, sebentar lagi di kampung kita kan ada pemilihan gubernur. Apakah Ananda siap untuk menjadi gubernur? Kalau ini Sumatera Barat akan maju dan menjadi roadmap untuk Indonesia ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih tidak akan mensponsori hal ini. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya ijazah enggak punya. Enggak, wallahi saya tetap bikin dakwahnya. Benar. Saya terkesan sebetulnya dengan guru kita Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad itu Pak, betul-betul menangis-nangis tuh ulama minta dia jadi wapres, ingat? Minta dia jadi wapres. Dia enggak mau. Sampai ada saya tanya betul kepada orang dekatnya, kenapa Ustaz enggak mau? Karena Ustaz enggak ceritakan alasan enggak maunya. Kenapa enggak mau? Yang minta kan ulama, habaib, nangis-nangis almarhum Ustaz Alfin Ilham menceritakan tolonglah terima untuk umat jadi wapres. Apa kata beliau? Tidak. Guru-gurunya datang juga minta terimalah, terima. Tidak. Ustaz bilang apa? Saya tidak akan mau menerima ini kecuali Rasulullah datang ke dalam mimpiku menyuruh. Baru terima. Itu Ustaz, jawaban enggak pernah dipublish di media ini. Saya baru cerita di sana. Jadi gini Pak, maaf ya Ayahanda. Kalau ada ulama, kalau ada dai ulama nih, tuan guru, kiai, ustad menjadi pejabat. Secara sepintas kita pikir ini kehebatan, mulia ini. Wow, dahsyat ini. Kiai jadi gubernur. Kiai jadi presiden. Nampaknya mantap. Nampaknya mantap. Tapi ada di satu tempat. Dulu kalau presiden datang, dulu presiden kita dulu yang kedua, Pak Harto. Saya pernah lihat tuh satu tayangan. Datang ke tempat itu. Dari airport dia tidak kemana-mana kecuali datang ke tempat kiai tadi. Presiden datang kepada kiai minta doa dan cium tangan kiai. Siapa yang cium tangan? Presiden. Ternyata kemudian, berapa tahun kemudian, tuan guru jadi gubernur. Pertanyaannya, mau enggak presiden cium tangan gubernur? Kemajuan apa kemunduran tuh kalau kiai jadi gubernur? Kemunduran. Jadi kalau ulama ini Ayahanda, dia bisa marah-marahin presiden, dia bisa menegur gubernur, dia bisa meluruskan mereka. Tugas kita itu. Bahkan ketika beberapa orang wali Allah ditawarkan kekuasaan di dunia, beberapa orang wali Allah ditawarkan kekuasaan, apa jawaban mereka? Ini ketika wali-wali Songo dulu bergerak, Pak, ditawarkan jadi penguasa sama raja-raja Hindu, jawaban mereka tidak. Berikan kekuasaan ini, kerajaan kepada anakmu. Tidak. Atau kepada cucumu, kepada adikmu. Tidak. Seandainya boleh pun, kekuasaan diberikan kepada kami, maka kekuasaan dunia ini tidak layak diberikan kepada hewan-hewan ternak kami. Ini kata ulama. Ini ulama-ulama akhirat bunda ya, maaf ya. Mohon maaf saya tidak menyebut nama orang. Intinya jangan sampai ada ulama yang ingin. Tapi kalau Allah jadikan, beda cerita Pak. Allah jadikan gubernur Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tidak pernah kampanye, enggak pernah lemhanas, enggak punya parpol Pak Bilal itu. Enggak pernah katakan pilih saya. Enggak pernah majang-majang foto di pinggir jalan. Tapi akhirnya Bilal yang tidak sekolah, yang awal Islamnya seorang hamba sahaya, akhirnya menjadi siapa? Gubernur di Damaskus di Syria. Kuburan Bilal di sana sekarang. Intinya Ayahanda, keinginan itu jangan sampai ada di hati-hati kita. Kecuali memang jalur kita itu politik. Dia memang orang yang birokrasinya politik di sana, ahli yang mengurus negara, ahli yang mengurus di sana, silahkan. Ada saya ke Malaysia kemarin waktu saya kurs 40 hari, saya baru pulang kemarin kan sebelum COVID itu saya pulang. Saya ketemu dengan satu orang pejabat tinggi, anggota parlemen sana. Kemudian dia diberi hidayah sama Allah dan dia datang bermusyawarah kepada beberapa orang ulama. Dikatakan aku tak mau lagi jadi pejabat. Aku enggak mau lagi ditawarkan jadi posisi menteri sama Muhyiddin, Perdana Menteri. Dan sekarang dia dapat jabatan yang terbaik, bukan menteri, tapi jabatan yang bagus di Malaysia.
Kemudian ada musyawarah dengan satu ulama besar. Dikatakan aku ingin tinggalkan hiruk pikuk politik ini. Apa jawaban ulama tadi? Jangan. Bapak pikirkan baik-baik. Allah itu mampu memberi bapak hidayah, tuan hidayah sebelum menjadi pejabat. Kenapa Allah beri hidayah setelah menjadi pejabat? Supaya bapak menggunakan jabatan untuk membantu agama Allah. Paham? Begitu juga dengan anak-anak Ben yang dapat hidayah bunda. Saya bilang, kau jangan tinggalkan profesimu, tetap kamu di sini. Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu jadi artis terkenal. Tapi kenapa Allah kau beri kau hidayah setelah jadi artis terkenal? Gunakan popularitasmu untuk mengajak manusia kepada Allah. Jangan sampai Islam di-blame orang, gara-gara Islam kere kamu sekarang. Gara-gara Islam kamu gembel, kamu sibukan. Nah, jadi semua kita dengan datangnya hidayah, datangnya Islam membuat kita menjadi terbaik dalam profesinya. Saya cukup di dunia seni saja, ayahanda. Saya pelukis kaligrafi, kemarin alhamdulillah dapat penghargaan dari MURI pelukis tercepat. Saya melukis kaligrafi Asmaul Husna yang didonasikan untuk pesantren Askar Kauni. Jadi Ustaz Bobby punya kakak namanya Bang Deni datang, dibilang kita ada wakaf tanah mau bangun pesantren. Saya bilang saya tidak ada fulus, tidak ada duit bantu apa-apa, tapi saya bisa melukis. Insya Allah lukisan saya itu banyak orang suka dan orang mau beli. Gimana caranya? Kita bikin 100 lukisan Asmaul Husna terbesar 12 meter, panjangnya sama 9 meter. Saya lukis naik kren itu. Kemudian nanti kita akan telpon satu persatu pengusaha-pengusaha muslim yang dermawan, yang muhsinin, orang baik. Saya telpon Mas Mono, saya telpon Bang Along, Bang Yan Harlan, semuanya saya telpon orang-orang yang saya kenal aja. Alhamdulillah sebelum acara itu sudah terjual 50 lukisan, sebelum acaranya. 50 lukisan, ada pesan Bang Mas Mono pesan Ar-Rahman, Bang Along pesan Ar-Rahim, 99 Asmaullah plus Allah. Sekarang masih tersisa 30 lukisan lagi. Dan satu lukisan 10 juta, saya bilang saya akan donasikan itu untuk pesantren. Saya bisa. Saya di lukisan bisa, ataupun saya biar jadi penyanyi ya, terus enggak apa-apalah. Nah, menghibur orang, ngamen di mana-mana. Kadang saya ngamen di jalan. Lihat pengamen ngamen, saya kasihan lihat pengamen enggak ada orang ngasih duit, saya bilang, "Bang, sini gitar ya, Bang. Antum zikir aja ya. Tepuk-tepuk tangan aja." Saya nyanyi. Saya nyanyi, orang mau tepuk tangan, semua kaget, "Eh, desa diri yang enggak kenal nyanyi." Akhirnya, "Ayo dah, saya nyanyi tapi satu orang 100 ribu ya." Oke. Dapat 1 juta kasih dia. Dia ngamen kadang seharian berkeringat keliling-keliling dapat 100 ribu, itu pun kadang-kadang diusir orang. Itu tugasnya di sana aja. Politik biar nanti Mahyeldi, semua orang-orang hebat-hebat itulah. Hah? Orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Kita support orang-orang soleh, insya Allah ya. Kalau ada orang awak yang menonton ini, kamu pilih orang itu karena Allah. Karena semua pilihan kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat.